Striker Persib Bandung, David Da Silva, terancam tidak main di laga melawan Rans Nusantara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, 26 Agustus 2023. David Da Silva yang mengalami cedera pada lututnya, membuat pelatih kepala Bojan Hoda kebingungan, hal itu karena sejak latihan pertama persiapan lawan Rans Nusantara, David Da Silva belum sekalipun bergabung, saya rasa dia akan kembali berlatih pada esok hari. Jadi menurut saya, dia belum siap di pertandingan nanti, ujarnya saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Bandung Api, GBLA, pada Rabu, 23 Agustus 2023. Namun, meski begitu, pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut masih melihat adanya kesempatan bagi David Da Silva untuk tampil bersama Persib. Meskipun peluang tersebut tipis, Hoda mengatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan salah satu bomber andalannya di setiap sesi latihannya, mungkin hanya 10 menit. Kami semua belum tahu nanti bagaimana. Tapi kami akan pantau bagaimana reaksinya di sesi latihan, tambahnya. Di sisi lain, pemain bernomor punggung 19 tersebut tercatat sempat absen saat Persib bertanding dengan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri pada 20 Agustus 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!